Halo guys, jumpa lagi di Reconnect Channel, teknologi yang mengerti kantong Anda. Kita kali ini akan mengakali knalpot Purbalingga yang patah. Karena ini knalpotnya KW-KW, bahan platnya tipis, maka kita akan memperbaiki dan memperkuat strukturnya biar nggak gampang patah lagi. Bagaimana caranya? Nah, ini patah seperti ini guys, parah karena pegangannya terlalu jauh. Nah, ini sementara kita ganti dulu dengan knalpot standarnya. Nah, kita di tukang las ini kita akan memperbaiki. Pakai gas las argon namanya, ini stainless. Enggak, bahannya bukan stainless, ini kata si abangnya galvanis KW-KW. Oke guys, ini kita perbaiki ya. Knalpotnya emang tulisannya tulisan terkenal, tapi KW ini saya cuman membantu memperbaiki doang biar kuat. Nah, pegangannya bisa dapat lihat pegangan awalnya satu. Nah, di sini pegangan awalnya terlalu jauh ke ujung. Lalu kita buat bracket tambahan kedua. Pertama kan dari atas, kita buat dari bawah. Nah, ini dari bawah ada arahnya tuh di bracket kedua, tambahan bracket. Nah, jadinya seperti ini pemirsa, jadi bagus dan kuat pegangannya. Itu hasil karya saya. Jangan lupa untuk like and subscribe di channel ini agar channel ini tetap eksis dan berkembang. Oke pemirsa, good night.